Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan. Segala keluh kesah kita sampaikan kepadanya, kita mengharapkan pertolongan darinya, Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita, ya, kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-13 An Salamah radhiyallahu taala anhu, dari Salamah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin min aslam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung ke sebuah kaum dari Bani Aslam. Ya tanadoluna bisuk. Jadi kaum ini ternyata sedang berlomba. Jadi ya tanadolun dari kata nidol, yaitu berlomba. Lomba apa? Lomba melempar. Ya. Nidol itu bisa, yang dimaksud adalah melempar panah, ya, lomba panah. Atau ketepil, annabel. Ya, ini bisa dikatakan nidol juga. Jadi mereka berlomba panahan atau berlomba ketepil. Ya, yang kita tahu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang masyhur adalah panah. Ya, maka bisa jadi lomba yang mereka lakukan pada saat itu adalah lomba memanah. Bisuk, di pasar. Ternyata lomba itu dilakukan di pasar. Faqala urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramyan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghampiri mereka dan melihat mereka sedang lomba panahan, maka beliau memotivasi mereka, urmu bani Ismail. Jadi lemparlah, ya, memanahlah, panahlah bani Ismail. Ismail itu adalah Nabiullah alaihi salam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kenapa Nabi SAW mengatakan bani Ismail? Karena orang Arab itu bernasab ke Nabi Ismail, sebagaimana orang Israel bernasab ke Nabi Ishak, ya, Yakub putra Ishak. Jadi nasabnya ke bani ke Nabi Ismail, maka Nabi mengatakan urmu bani Ismail. Yang dimaksud adalah mereka orang-orang Arab, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna abakum kana ramyan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bani Ismail, tidak mengatakan bani Aslam saja, nasab yang lebih dekat? Ya, kalau kita katakan misalkan antara suku, ya, suku kita misalkan suku Jawa atau suku Madura, kenapa tidak katakan suku Jawa saja daripada suku yang lebih besar, yaitu suku Melayu yang lebih besar? Tapi ternyata Rabbi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengikat, ya, manusia pada saat itu, yaitu para sahabat pada saat itu, dengan sebuah sosok yang mana sosok inilah, ya, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu Nabi Ismail. Rasulullah mengatakan fa inna abakum kana ramyan, karena sesungguhnya, ya, ayahmu, nenek moyangmu Nabi Ismail itu adalah seorang pemanah ulung. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Ismail itu tidak hanya pemanah ulung, tapi beliau juga penunggang kuda pertama. Ya, kuda itu dulu adalah hewan liar, kemudian dijinakkan oleh Nabi Ismail. Ini kan luar biasa, ya, luar biasa kemampuan Nabi Ismail. Makanya Nabi SAW ingin membangkitkan semangat para remaja, para pemuda, dengan mengaitkan dengan generasi yang sosok, ya, sosok yang luar biasa juga. Makanya itulah sebetulnya pentingnya sejarah, ya. Kenapa kita belajar sejarah? Kenapa kita harus mengetahui latar belakang kita itu? Karena mungkin di situ ada sosok yang pantas untuk dijadikan panutan. Makanya di antara slogan masyarakat Indonesia kan, nenek moyangku orang pelaut. Ini memotivasi nelayan sesungguhnya untuk menjadi, ya, nelayan yang tidak hanya nelayan untuk mencari ikan saja, tapi menjadi pelaut yang handal. Ya. Ternyata Rasulullah SAW ingin memotivasi
para sahabatnya dengan menunjukkan bahwasanya ini loh dulu nenek moyang kita Nabi Ismail adalah seorang pemanah yang handal, pemanah yang jitu. Makanya ya urmu, panahlah. Wa ana ma'a bani fulan. Kemudian Rasulullah mengatakan dan aku bersama bani fulan ya, salah satu kelompok di antara mereka. Jadi mereka itu bani Aslam, akan tapi ada di bawahnya ya kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga kecil bani fulan, bani fulan. Li ahadil fariqain. Ya. Rasulullah mengatakan demikian untuk salah satu dari dua kelompok. Jadi mereka terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing berlomba memanah. Kemudian Rasulullah mengatakan aku bersama kelompok yang ini. Fa'amsaku bi'aidihim. Kemudian kelompok yang lain itu tidak jadi manah. Faqala ma'lahum. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian ini? Kenapa mereka tidak mau memanah? Qalu wa kaifa narmi wa anta ma'a bani fulan. Maka kelompok yang tidak jadi manah ini, yang tidak mau memanah ini mengatakan, bagaimana kami bisa memanah sedangkan engkau wahai Rasulullah bersama kelompok yang lain? Ya, ini ihtiramnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan qala urmu wa ana ma'akum kullikum. Ya, berlombalah, lemparlah, panahlah, sesungguhnya aku bersama kalian semua. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk sahabat untuk tidak mau melanjutkan lombanya. Karena sekarang Rasulullah sudah bersama mereka semua. Rawahul Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita katakan tadi, jadi nidol ini atau munadolah itu adalah lomba melempar. Jadi masuk di dalamnya adalah memanah atau pakai ketepel ya, atau pada zaman sekarang mungkin bisa pakai senjata api. Ini adalah sebuah perlombaan. Ya, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan namun juga mengandalkan apa? Fokus ya, tepat ketepatan. Dan pada saat itu yang dilakukan oleh para sahabat ya, karena kebiasaan yang terkenal pada saat itu adalah memanah. Maka kemungkinan besar lomba itu adalah lomba memanah. Dan ini dikuatkan dengan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah berfirman dan siapkan untuk mereka, jadi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, mastata'tum, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kemudian Rasulullah menafsirkan yang dimaksud quwwah ala al-quwwatur rami. Jadi kekuatan itu adalah ada dengan melempar, yaitu dengan memanah. Karena tidak perlu duel langsung dari jarak jauh. Baik. Dan di dalam hadis ini sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan olahraga ya. Memanah itu kan termasuk cabang di antara cabang olahraga. Akan tetapi seorang muslim ya selayaknya ketika berolahraga memilih olahraga yang betul-betul bermanfaat. Jadi tidak semua olahraga itu bermanfaat. Ada olahraga yang justru membuang waktu atau bahkan mungkin menimbulkan permusuhan dan kedzaliman. Jadi memilih olahraga-olahraga yang bermanfaat seperti misalkan memanah, berkuda, berenang, ini adalah olahraga-olahraga yang bermanfaat atau seni bela diri ya. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perlombaan memanah. Ya karena di dalam perlombaan ini ada rasa ya untuk bersaing supaya mana yang lebih tepat. Artinya dari situ akan termotivasi untuk betul-betul menjadi pemanah yang ulung. Ya tidak hanya sekedar manah, pegang panah ditarik kemudian dilepas tapi ternyata meleset, tidak. Jadi harus betul-betul apa? Harus betul-betul tangkas. Ya, makanya seorang itu harus betul-betul ketika belajar sesuatu, dia harus betul-betul tangkas di situ. Pandai di situ. Ya makanya di antara cara ya, dulu ketika Rasulullah SAW berperang,
itu Rasulullah memilih pasukan. Siapa saja di antara anak-anak yang belum balik itu tidak boleh, tidak boleh ikut berperang. Jadi kalau belum balik tidak boleh berperang. Itu di antara salah satu peperangan Rasulullah itu begitu. Kalau ada anak yang belum balik tidak boleh ikut berperang. Akan tapi ada dua anak yang dua-duanya ini bersekongkol ya, melakukan sebuah siasat supaya mereka berdua diajak berperang. Tapi ternyata belum balik, tidak bisa, sama Rasulullah tidak diterima. Kemudian salah satunya mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa memanah. Diuji sama Rasulullah, ternyata bisa, pandai. Maka diizinkan yang bisa manah. Kemudian satunya mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa mengalahkan fulan. Diuji, ya, diuji mengalahkan fulan, gulat bisa mengalahkan fulan yang tadi diajak karena dia pandai memanah. Akhirnya dua orang sahabat ini, meskipun dia masih kecil, tapi karena punya ketangkasan, maka diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini biasa ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu selayaknya kita mengarahkan ya anak muda itu pada sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita tahu mereka sedang beraktivitas, aktivitas apapun, ketika kita tahu aktivitas itu adalah aktivitas yang memang bermanfaat, maka kita motivasi dia. Dengan anak-anak sedang bermain menggambar khot, ya, huruf Arab, kita motivasi, kita ajak, kita arahkan, kalau bisa kita ajari, ya, karena itu manfaatnya sangat besar belajar khot, ya, menulis huruf Arab, menulis Al-Quran misalkan dengan tulisan tangan. Ada anak yang misalkan sedang bermain apa gelut-gelutan, misalkan anak laki-laki, ya, kita arahkan ini karena memang ini adalah sesuatu yang berbahaya, tapi kita arahkan. Ya, misalkan ada satu orang yang melatih sehingga mereka belajar seni bela diri dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mengetahui para sahabat sedang bermain lomba panahan, maka Rasulullah mengarahkan, memotivasi, bahkan yang mengatakan bahwasanya nenek moyang kalian dulu adalah orang yang jago memanah, makanya jadilah kalian adalah orang yang jago-jago memanah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat adab para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah tidak bersama mereka, tidak berada di pihak mereka, maka mereka tidak mau. Dan mereka tidak mau melanjutkan perlombaannya. Begitu Rasulullah mengatakan aku bersama kalian semua, baru setelah itu para sahabat mau melanjutkan perlombaannya. Taib, dalam hadis yang ke-14, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'san. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan. Dan pasukan ini Rasulullah utus di akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau. Wa ammara alaihim Usama bin Zaid. Dan Rasulullah menjadikan amirnya, ya, komandannya itu adalah Usama bin Zaid. Ini pasukan yang beliau utus di akhir hayat beliau. Usama ini siapa? Usama bin Zaid itu adalah putra dari Zaid bin Harithah. Beliau adalah mantan budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian sempat diangkat oleh Rasulullah sebagai anak. Ya, sebelum turun perintah melarang untuk mengangkat anak, menasabkan anak kepada orang yang mengangkatnya. Sebelum turun larangan itu, sempat Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, saking dekatnya dengan Rasulullah, dan bahkan pernah diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Ayahnya Zaid bin Harithah ini pernah diutus oleh Rasulullah SAW menjadi komandan perang di Perang Mu'tah. Ya, kemudian kaum muslimin qadarullah pada saat itu, ya, tiga panglimanya terbunuh, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib,
dan Abdullah bin Rawaha. Kemudian beberapa tahun setelahnya Rasulullah mengutus putranya yaitu Usama yang pada saat itu umurnya masih 18 tahun. Usama masih muda. Makanya ta'ana ba'dun nas fa ta'ana ba'dun nas fi imaratihi. Makanya sebagian dari pasukan itu mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, ya, yang mana di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat yang mulia yang lebih senior darinya. Bahkan di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini sahabat-sahabat senior ada di situ. Bagaimana mungkin, ya, bisa satu anak muda yang mungkin belum sepengalaman mereka bisa menjadi komandan bagi orang-orang yang senior. Ini banyak orang yang mempermasalahkan. Itu salah satu yang dipermasalahkan. Permasalahan yang lain ada yang mempermasalahkan dari sisi nasab. Karena Usama ini adalah putra Zaid dan Zaid itu adalah maula. Jadi maula itu bukanlah orang Arab. Ya, meskipun Zaid itu asalnya orang Arab, tapi maula itu asalnya adalah budak. Ya, maula adalah budak yang dibebaskan. Dan kalau kita lihat ke belakang sebelum datangnya Islam, adat jahiliyah itu mereka tidak mungkin bisa menjadikan pemimpin mereka adalah seorang maula, seorang mantan budak, tidak mungkin. Ya, pemimpin mereka itu harus betul orang-orang Arab atau bahkan ya orang yang bernasab mulia, misalkan orang Quraisy. Ya, tidak mungkin pemimpin mereka itu adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak punya nasab. Nah, ini adat-adat jahiliyah. Tapi adat ini kemudian dihilangkan oleh Islam. Ya, di antara caranya itu banyak cara, ya. Nanti kita tahu apa cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan adat jahiliyah ini. Di antara cara yang ditempuh Rasulullah itu adalah ketika Rasulullah menjadikan Usama bin Zaid sebagai komandan, sebagai pemimpin pasukan perang, padahal yang dipimpin di situ adalah banyak tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh Quraisy, bahkan Abu Bakar dan Umar termasuk salah seorang pasukan di situ. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Nabi SAW, in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl. Ya, Rasulullah bersabda, kalau kalian mencela kepemimpinan Usama, maka sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Wa imullah in kana la khaliqan lil imar. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kenapa Rasulullah memilih Usama? Kenapa dulu Rasulullah juga memilih ayahnya Zaid? Wa imullah, Rasulullah bersumpah. Dan ini Rasulullah tidak bersumpah kecuali perkara itu memang betul-betul, ya, betul-betul ingin dijelaskan oleh Rasulullah, betul-betul sangat benar. Ya. Orang Arab itu diantara adatnya ketika bersumpah mereka ingin meyakinkan orang yang mendengarkan sumpahnya itu bahwasanya peristiwa itu betul-betul terjadi dan tidak boleh ada keraguan di situ. Rasulullah bersumpah, wahai Allah, demi Allah, sesungguhnya dia itu sangat layak untuk menjadi pemimpin. Khaliqan, jadi khaliqan, seolah-olah Allah menjadikannya, ya, Allah menciptakannya untuk menjadi pemimpin, khaliqan. Jadi tidak hanya dia bisa berperang, tidak hanya dia mahir berperang, tapi lebih dari itu dia adalah layak menjadi pemimpin, khaliqan lil imarah. Jadi memang ada orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah beri kemampuan untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, annas ma'adin kama adin adz-dzahabi wal fiddah, khiyaruhum fil islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faquhu. Jadi manusia itu ya kayak ma'adin, kayak barang tambang, sebagaimana emas dan perak. Jadi emas dan perak meskipun di dalam bumi, ya, meskipun bercampur dengan benda apapun, dia akan ketara, akan kelihatan. Nanti setelah diproses, dibersihkan, baru dia akan muncul
emas dan peraknya, dan akan bernilai mahal meskipun tempatnya adalah di perut bumi, meskipun bercampur dengan sesuatu yang lain yang mungkin tidak ada nilainya atau bernilai tapi tidak seperti emas. Begitulah manusia, manusia seperti barang tambang emas dan perak. Sebaik-baik mereka di jahiliyah, yang mereka ketika jahiliyah itu baik, ya, dia akan menjadi baik juga ketika dia sudah masuk Islam dengan syarat dia faquhu, dia memiliki ilmu agama. Jadi kalau dulu di jahiliyah itu nomor satu dia, pemimpinnya orang-orang jahiliyah, ketika dia masuk Islam maka dia akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin dengan syarat dia berilmu. Kita lihat siapa, misalkan Umar bin Khattab. Siapa Umar? Siapa yang tidak mengenal Umar? Ya, ketika beliau masih di masa jahiliyah, begitupun ketika masuk Islam, ya, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Demikian juga sahabat yang lain, ya, misalkan Muawiyah, putra Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Meskipun masuk Islamnya terakhir-terakhir, ya, tapi karena di situ memang ada sifat bawaannya yang Allah ciptakan, dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, maka ketika menjadi ketika masuk Islam pun maka kepemimpinan itu ada, bahkan menjadi khalifah kaum muslimin ya pada masanya. Demikian juga sahabat yang lain, Amr bin As, Khalid bin Walid. Ini sahabat-sahabat yang merupakan ya tokoh-tokoh pada masa jahiliyah, kemudian ketika mereka masuk Islam mereka pun juga menjadi tokoh-tokoh Islam. Jadi Rasulullah menjelaskan kenapa Rasulullah memilih Usamah, kenapa Rasulullah tidak memilih sahabat yang lain atau yang lebih senior dari Usamah. Rasulullah menjelaskan, demi Allah, in kana la khaliqan lil imar, demi Allah sungguhnya dia ya memang diciptakan untuk menjadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nas ilayya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sungguh dia termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza la min ahabbin nas ilayya ba'dahu. Ya, ayahnya dulu adalah termasuk salah satu orang yang aku cintai. Dan ini putranya ini, Usamah ini adalah termasuk orang yang aku cintai juga. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, demikian juga ayahnya. Dan Fatimah adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, demikian juga kedua putranya ya, Hasan dan Husain. Demikian juga Usamah dan Zaid ayahnya. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari dua alasan ini, ya, karena alasan kelihaian dan keahlian daripada Usamah, dan juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya, maka Rasulullah menjadikannya pemimpin pasukan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah asyaraf, kemuliaan dalam Islam itu bukan karena nasab. Ya, kalau kemuliaan dalam Islam itu karena nasab, ya pasti para pemimpin itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ambil dari keluarganya saja, dari Bani Hasyim saja. Ya. Akan tapi kemuliaan dalam Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari taqwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ya, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan, bukan karena nasab. Dan qimatul insan adalah fi ma yutqinuhu. Jadi harga seseorang itu, nilai seseorang itu adalah dari apa yang dia tekuni. Ini dari mana kita ambil faedah ini? Ketika Rasulullah mengatakan in kana la khaliqan lil imarah. Jadi qimahnya, kalau kita lihat dari sisi ketakwaan, mungkin masih banyak orang yang lebih takwa daripada Usamah bin Zaid. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat mulia yang lain.
Akan tapi Usama ini punya keistimewaan. Ya, dan itulah harga seseorang. Qimatul insan ma yutqinuhu. Ya, semakin dia mahir tentang sesuatu, maka itulah nilainya. Makanya seorang dokter yang ahli, ahli dalam sebuah bidang ilmu kedokteran, maka itulah nilainya di situ. Mungkin bisa jadi ketika dia disuruh, ya, misalkan dokter apa? Dokter saraf misalkan. Mungkin dari sisi yang lain, ya, dari sisi pengobatan yang lain, dia tidak sepandai dokter-dokter yang lain. Tapi kalau berhubungan dengan saraf, maka dia ahlinya. Demikian juga keahlian yang lain, keahlian bangunan, ya, orang ahli bangunan misalkan. Maka dia dari sisi apa yang dia tekuni inilah dia sangat mahir. Meskipun dari sisi yang lain dia tidak bisa. Masing-masing seseorang akan mendapatkan ya, syarah, mendapatkan nilai dari apa yang dia tekuni. Makanya Islam itu sangat mengajarkan seseorang, ya, untuk ketika dia belajar sesuatu, maka tekunilah sesuatu itu, apapun itu. Ya, memang kita tidak ditakdirkan untuk memiliki keterampilan yang sama, untuk belajar sesuatu yang sama. Tapi merupakan sunnatullah masing-masing kita memiliki keterampilan yang berbeda, belajar sesuatu yang berbeda. Akan tapi masing-masing itu hendaklah, ya, menekuni apa yang dia belajari. Rasulullah sering menggambarkan kaum muslimin itu seperti bangunan, ya, ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Artinya apa? Artinya bangunan itu tersusun dari sesuatu yang berbeda-beda. Tidak mungkin bangunan itu hanya satu jenis saja. Karena kalau satu jenis tidak akan berdiri sebuah bangunan yang indah, yang kokoh, tidak mungkin. Ya, ada apa? Dasarnya. Ya, ada pondasinya. Ada temboknya, ada tiangnya, ada atapnya. Ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tapi setiap bagian itu harus menjadi bagian yang paling istimewa. Pondasi harus menjadi pondasi yang paling istimewa. Apa sih keistimewaan pondasi? Keistimewaannya adalah yang menjadi kokoh, kuat, mampu menopang beban yang sangat berat. Ketika menjadi atap, maka jadi ataplah yang istimewa. Apa sih keistimewaan atap? Ya, atap itu tidak perlu kokoh, tidak perlu apa, berat. Karena kalau berat justru dia akan memberikan beban kepada yang ada di bawahnya. Tapi atap itu harus bisa menampung supaya tidak bocor, menahan hujan, ya, menahan kebocoran. Itu fungsinya. Demikian juga kaum muslimin, ya, ada yang menjadi ini. Masing memiliki keterampilan yang maksimal. Jadi kalau seandainya ada seorang ahlul ilmu, maka jadilah ahlul ilmu yang betul-betul ahlul ilmu. Jadi ahlul hadis menjadi betul-betul ahlul hadis. Ahlul Quran menjadi betul-betul ahlul Quran. Demikian juga ilmu dunia. Kalau misalkan dia adalah seorang pedagang, betul-betullah dia konsentrasi di situ menjadi pedagang yang sukses, pedagang yang amanah. Kalau dia adalah seorang dokter, maka jadilah seorang dokter yang dia tekuni ilmunya itu. Makanya Rasulullah SAW ketika mengetahui dari proses, ya, mungkin Usama ini tidak sekali itu saja berperang. Ya, sebelumnya Usama ikut berperang juga bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengetahui ada kemahiran, ya, ada keahlian yang ada pada diri Usama, maka Rasulullah memilihnya untuk menjadi komandan perang. Baik, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Usama dan juga keutamaan ayahnya. Ya, bahwasanya Usama dan ayahnya ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk mengajari anak-anak muda, ya, generasi muda kita, mengajari bertahap demi bertahap. Bahkan mungkin kalau seandainya kita bebankan kepada anak-anak ini tanggung jawab. Ya, ini termasuk bagian daripada pembelajaran. Memberikan tanggung jawab. Ini syariah yang dipimpin oleh Usama ini adalah syariah. Jadi syariah itu adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak ikut hadir. Dan biasa jumlahnya tidak banyak. Ya, bisa jadi itu 3.000 orang. Ya, tidak sampai seluruh pasukan dikerahkan, tidak. Jadi ini termasuk proses pembelajaran.
ya, akan tapi bertahap ya. Mungkin ketika kita ingin mempelajari anak kita ya, tentang muamalah, kita ajarkan dulu dia untuk membeli sesuatu yang remeh ya, mungkin bumbu-bumbu masak dari tempat sebelah rumah kita. Demikian juga bertahap. Nah, kemudian kita suruh dia untuk memberi sesuatu yang agak mahal dari tempat yang agak jauh, demikian seterusnya sampai dia mengerti dan memiliki apa keahlian dalam hal yang kita ingin ajarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, mengajari para sahabatnya. Ketika Rasulullah mengetahui, oh ini keistimewaan para sahabatnya, baru setelah itu Rasulullah memberikan amanah yang lebih besar. Dan di dalam hadis ini ya, termasuk di antara hikmah adalah dibolehkannya memilih pemimpin yang berasal dari maula, jadi seorang budak yang dibebaskan. Demikian juga bolehnya menjadikan pemimpin orang yang lebih muda, meskipun yang dipilih, yang dipimpin di antara yang dipimpin itu adalah orang yang lebih tua. Tidak harus pemimpin itu paling tua, tidak harus. Ya, tapi melihat keahliannya, ya dengan syarat keahlian. Di dalam hadis ini juga boleh memilih pemimpin yang kurang afdol, meskipun yang dipimpin itu ada yang lebih afdol. Ya, tidak harus pemimpin itu yang paling afdol, tidak. Tapi yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Ya, bisa jadi rakyatnya afdol-afdol, soleh-soleh. Ya, akan tapi pemimpinnya mungkin ya dari sisi kesolehan tidak sesoleh rakyatnya. Tapi dia memiliki keahlian untuk memimpin, maka ini tidak masalah. Sebagaimana dalam hadis ini, pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. Dan di dalam pasukan itu, padahal ada Abu Bakar dan Umar, dan kita tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Hadis yang ke-15, ya. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, kana Umar yudkhiluni ma'asyaikh Badr. Jadi dahulu Umar itu di masa kekhilafahannya Umar, ketika Umar menjadi khalifah, Umar itu sering mengajakku musyawarah bersama sesepuh-sesepuh Ahlu Badr, bersama senior-senior Ahlu Badr. Faqala ba'duhum, maka di antara mereka para senior itu ada yang mengatakan, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana walana abna'un mithluh. Kenapa engkau wahai Umar memasukkan Abdullah bin Abbas ini, padahal dia itu muda, masih muda ya. Padahal kita punya anak-anak yang seusia dengannya, kenapa engkau masukkan? Padahal ini kan majelis syura khalifah, majelis syura yang hanya dihadiri oleh ya senior-senior dari veteran perang Badar. Kenapa ada Ibnu Abbas di sini yang masih muda? Padahal kami pun punya anak-anak yang seusia dengan Abdullah bin Abbas. Faqala innahu mimman qad alimtum. Maka Umar hanya mengatakan, dia sesungguhnya sebagaimana yang kalian ketahui. Ya, kalian tahu Ibnu Abbas seperti apa. Dia adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dia memiliki ilmu yang luas. Dan Umar ingin menunjukkan keluasan ilmu Ibnu Abbas. Pada suatu hari, qala fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'hum. Pada suatu hari Umar memanggil para sahabat itu, para sahabat senior, dan juga memanggil Ibnu Abbas. Mereka semua dikumpulkan sebagaimana biasanya. Qala wa ma ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Dan aku tidak mengira kecuali, kenapa aku dikumpulkan bersama mereka kecuali Umar ingin menunjukkan tentang ilmuku, tentang kemampuanku kepada mereka. Liyuriyahum minni. Faqala ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar kemudian bertanya kepada para sahabat senior ini, apa yang kalian ketahui tentang tafsir surat An-Nasr? Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat An-Nasr ini
yang berbunyi apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan kalian melihat manusia telah masuk di dalam agama Allah secara berduyun-duyun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah, maka muliakan Allah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Wa qala ba'dhum, maka para sahabat senior tadi mengatakan faqala ba'dhum umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Mereka mengatakan kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun darinya ketika kami dimenangkan dan kota Mekah telah dibuka, fatah, Fathu Mekah. Dan itu yang terjadi pada saat itu, kaum muslimin sudah menang, musuh-musuh Islam dari kaum kufar Quraisy sudah kalah, dan banyak dari kabilah-kabilah yang lain masuk Islam secara berduyun-duyun, dan kota Mekah sudah menjadi kawasan kaum muslimin. Wa qala ba'duhum la nadri au lam yaqul ba'duhum syai'a. Sebagian yang lain itu mengatakan kami tidak tahu, dan sebagian yang lain memilih untuk diam. Ini sahabat senior tadi ketika ditanya oleh Umar, sebagian ada yang mengatakan bahwasanya ini perintah Allah untuk memuji Allah, untuk beristighfar kepada Allah ketika sudah terjadi Fathu Mekah. Orang-orang sudah masuk Islam. Ada sebagian yang mengatakan kami tidak tahu, ada sebagian yang lain yang diam. Kemudian Umar berkata, faqala li ya Ibn Abbas akadzaka taqul. Umar bertanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, seperti itulah, apakah seperti itu pendapatmu? Pendapatmu apakah seperti yang disampaikan oleh para sahabat tadi? Qultula, maka Ibn Abbas dengan tegas mengatakan tidak. Qala fama taqul, terus apa pendapatmu? Umar bertanya lagi, terus apa pendapatmu? Qultu huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lahu. Maka Ibn Abbas mengatakan bahwasanya surat ini menjelaskan tentang ajalnya Rasulullah SAW, tentang datangnya ajal Rasulullah SAW yang Allah berikan tanda-tandanya, yaitu tanda-tandanya adalah ketika datang Fathu Mekah, ketika kaum muslimin masuk Islam, ya, orang-orang Arab itu masuk Islam secara berduyun-duyun dan kota Mekah sudah terbuka, itulah tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah fathu Makkah fadzaaka 'alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi idza jaa nasrullah wal fath, fath yang dimaksud adalah Fathu Makkah, dan itu adalah tanda dekatnya ajalmu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat. Qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Maka Umar pun mengatakan kepada Ibnu Abbas, sungguh aku tidak tahu tafsir ayat ini kecuali seperti yang kau katakan. Artinya Umar hanya mengetahui tafsirnya seperti yang diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Jadi berarti apa yang diketahui oleh Abdullah bin Abbas dari tafsir surat An-Nasr ini benar. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, yang pertama, rawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas. Siapa sih Abdullah bin Abbas? Kenapa Abdullah bin Abbas bisa seistimewa itu? Padahal di usianya yang sangat belia. Jadi pada saat itu masih sangat belia. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah pada tahun ke-13 Hijriah. Ya, ke-13 Hijriah. 10 tahun beliau menjadi khalifah. Kalau kita hitung umur Abdullah bin Abbas ketika wafatnya Rasulullah adalah 13 tahun, berarti ketika Umar menjadi khalifah maka umur beliau hanya 15 tahun saja. Ya. Abdullah bin Abbas ketika Umar menjadi khalifah 15 tahun. Sampai di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab berarti 25. Jadi antara 15 dan 25 inilah Abbas sudah dijadikan sebagai penasehat khalifah. Ini luar biasa.
Siapa sih beliau? Para ulama mengatakan dan menjuluki Abdullah bin Abbas dengan Habdul Ummah. Jadi ulama ummah. Dan beliau adalah terjemahul Quran, penerjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini ketika beliau menyiapkan wudhunya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang menyiapkan wudhu ini? Ya, orang-orang mengatakan Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah mendoakannya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia tafsir. Dan doa Rasulullah ini terkabul. Maka para sahabat, di antara para sahabat yang paling paham dengan tafsir Al-Qur'an adalah tafsir Ibnu Abbas. Bahkan tafsirnya sampai sekarang ada, ya, tafsir Ibnu Abbas ini. Ada yang mengumpulkan tafsir-tafsir Ibnu Abbas dan terkumpul buku setebal 2 jilid tafsir Ibnu Abbas. Oleh karena itu, meskipun usianya sangat belia, akan tetapi Abdullah bin Abbas memiliki posisi yang istimewa di hati Umar. Dan kita tahu siapa Umar. Umar itu adalah orang yang paling tegas terhadap kebenaran. Umar bin Khattab, di antara kebiasaannya, ya, itu adalah bermusyawarah. Makanya di masa Umar bin Khattab, Umar ini melarang para sahabat, terutama sahabat senior, untuk keluar Madinah. Karena di antara kebiasaan Umar itu adalah bermusyawarah. Ada masalah sedikit, dikumpulkan Ahlu Badr. Ini seharusnya kaum muslimin seperti ini, ya. Ada masalah apa? Masalah besar, dikumpulkan kaum muslimin, bermusyawarah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan biasanya Rasulullah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan ini adalah bagian daripada ajaran Rasulullah. Bukankah Rasulullah dulu sering bermusyawarah? Di perang Uhud Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, apakah tinggal di kota atau keluar. Di perang Badr bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah dengan para sahabat, di mana tempat pasukan, tempat berhentinya pasukan, apakah di sebelah sini atau di sebelah situ. Perang Khandaq pun demikian, sampai Salman Al-Farisi memberikan masukan bahwasanya menggali parit. Ini musyawarah. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah menyampaikan pertanyaan. Ya, menyampaikan pertanyaan. Ini termasuk uslub tarbawi, ya. Termasuk cara mendidik generasi muda untuk menggunakan akalnya. Ya, artinya apa? Ya, supaya mereka betul-betul paham. Dalam hal ini Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk berdiskusi. Berdiskusi. Siapa yang tahu tentang tafsir surat An-Nasr? Dan subhanallah, ya, para sahabat itu yang tahu ya mengatakan tahu sesuai dengan ilmunya. Yang tidak tahu pun jujur mengatakan tidak tahu. Ya, mengatakan kami tidak tahu. Bahkan di antara mereka memilih diam. Memilih diam. Ya. Ini adalah adab. Ketika ditanya, kalau memang tidak tahu, mengatakan tidak tahu. Atau memilih diam, ya, kalau memang dia ragu-ragu untuk menjawabnya. Kemudian, dalam hadis ini, ya, juga tidak mengapa kadangkala kita mengajak generasi kita, generasi di majelisnya orang-orang yang sudah dewasa. Apalagi anak-anak yang memiliki pemikiran yang cemerlang. Sebagaimana Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas untuk masuk di syuronya senior-senior perang Badar. Ini tidak apa-apa kita mengajak mereka, supaya mereka juga belajar. Tapi ingat, majelisnya adalah majelis ilmu. Ya, kalau majelisnya adalah majelis ngerumpi gosip, ngapain kita ajak anak-anak kita? Ya. Aslan majelis-majelis itu harus ditiadakan dari majelis kita. Majelis yang berilmu, yang berisi dengan ilmu, ya, berisi dengan kajian atau sesuatu yang bermanfaat untuk umat, maka tidak mengapa kita kadang-kala mengajak anak-anak kita, terutama anak-anak yang memiliki pemikiran yang cemerlang, supaya paling tidak mereka bisa belajar, atau mereka mungkin memiliki ide-ide yang kadang-kala tidak ada pada kita. Terima kasih.
Rasulullah SAW pernah ya, bertanya kepada para sahabat. Ini tebak-tebakan dengan para sahabat. Rasulullah bertanya ya, ada sebuah pohon yang pohonnya itu tidak pernah gugur daunnya. Dan perumpamaan pohon itu adalah seperti muslim. Karena pohon itu semuanya bermanfaat. Mulai dari akar, pohonnya, buahnya, daunnya, semua bermanfaat. Maka para sahabat besar yang lain itu mengatakan jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban Rasulullah. Ibnu Umar yang pada saat itu masih kecil, dia jawabannya benar, akan tapi dia malu mengatakannya. Ternyata jawabannya itu adalah nakhlah. Ya, nakhlah itu pohon korma. Pohon korma itu tidak gugur daunnya. Ya, dan dia seperti seorang muslim. Semua bagiannya bermanfaat. Mulai dari akarnya, pohonnya, daunnya, dan buahnya semuanya bermanfaat. Itulah ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian pada pagi ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.